Dan mungkin musimnya juga agak lumayan besar, maka kita harus lebih hati-hati lagi dan harus menggunakan nanti di yang mungkin jadi untuk aku memandu untuk mengarahkan bagaimana sebaiknya menggunakan musimnya. Mungkin tadi kita mengambil malu yang lain banget. Iya, selamat pagi sahabat-sahabat semuanya yang berkenan menonton tayangan video ini. Video saat ini kami tim pejuang keluarga sedang berada di kawasan industri MM2100 Cibitung, Jawa Barat, Indonesia. Setelah sebelumnya kami melakukan briefing sebelum memulai pekerjaan ini, dan saat ini kami semuanya sudah siap dan sudah standby semuanya, ya tidak ada kendala. Dan pekerjaan kali ini akan menurunkan mesin sebesar atau seberat kurang lebih 20 ton. Dan forklift sekarang ada satu yang besar dan satu yang lebih kecil. Jadi semuanya forklift ada dua. Sekarang saat ini sedang merapat untuk truk lowbednya ya teman-teman, merapat ke area lokasi penurunan. Dan kebetulan area lokasi saat ini penurunannya ada di jalan depan pabrik. Ya, sesaat lagi akan merapat truk lowbednya. Nah, ini dia sudah muncul untuk truk lowbednya dengan kepala truk berwarna putih dan untuk bodi truk berwarna coklat, serta untuk mesin ditutupin dengan tenda biru yang sangat besar. Untuk pekerjaan kali ini dipimpin langsung oleh ketua tim, yaitu Bapak Yuniarto dari Jakarta, dan diawasi langsung oleh Jepang dari PT Sinatra. Dan untuk tim pejuang keluarga saat ini yang bertugas diantaranya adalah Anam Sancaya, Herman Pulalo, Bang Nasir, Bang Hendy, Herman Sas, dan dibantu dengan tambahan tim dari PT Sinatran yang menambah tim sekitar beberapa orang, karena memang mesin yang akan diturunkan saat ini adalah mesin yang sangat besar.
Diperkirakan mesin ini beratnya sekitar 20 ton. Dan saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman baru ataupun teman-teman lama yang berkenan menonton tayangan video ini. Jangan ragu untuk meninggalkan komentarnya dan like-nya dalam video ini. Cepat ataupun lambat, semua komentar yang masuk di kolom komentar akan kami respon. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman setia dari channel ini, yang bila mana kami belum sempat merespon komentar Anda dikarenakan kami memang terkadang aktivitas seperti ini yang tidak bisa ditinggalkan untuk melihat media sosial termasuk YouTube. Tapi jangan ragu, selama jejak komentar Anda semuanya yang ada di kolom komentar, cepat ataupun lambat kami akan meresponnya. Oke, ini sudah akan dimulai pekerjaannya ya teman-teman. Talinya sudah mulai dilepas, pengikatnya. Dan saat ini yang sedang melepas tali ada Herman Pulalo dan Anam Sanjaya, juga ada Mr. X karena kami tidak tahu ya namanya, belum kenalan. Oh sorry, bukan Mr. X ya, Mr. XX. bercanda. Ya, saat ini penuh perjuangan dan kehati-hatian dalam melakukan atau cara teknik bekerjanya itu harus ekstra hati-hati karena yang diburukan bukan mesin kecil ya teman-teman. Jadi harus benar-benar hati-hati dan harus fokus. Tidak boleh lengah sedikit pun karena kelengahan ataupun kelalaian akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, semoga pekerjaan ini dilancarkan sampai nanti ya, sampai tuntas. Tidak ada rintangan ataupun gangguan. Dan saya ucapkan selamat menonton. Terima kasih.
Ah,
aja di rumah buka kolam lele. Thank you.
Tuh. Hampir aja. Sampai keluar air dikit. Aduh, manor keder. Aduh. Yeah.
Oh.
Embernya banyak. Oh,
Thank you.
Iya, saat ini sedang dilakukannya untuk bagaimana cara memasukkan garpu dari forklift ini ke bawah mesin yang nantinya akan diangkat. Iya, bagi teman-teman yang menonton sampai akhir tayangan video ini, saya ucapkan terima kasih karena video ini terlalu kepanjangan sampai hampir 51 menit. Maka itu video ini bersambung ke episode kedua dan nantinya ada episode ketiga. Oke. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode 2. Terima kasih. Apa lagi, Bang?